seluruh anggota tubuh ini tidak memberikan kesaksian yang baik di hadapan Allah. Batang asal seluruh batang kalenta, limanta, ulunta, kolinta, bangkenta, dan seluruh anggota tubuh kita. Jangan sampai nanti memberikan kesaksian yang justru akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Nasabah Angurai, selamat. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله القائل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكفى بالموت واعظا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ارحمنا بالقرآن. Yang saya hormati, yang saya muliakan pribadi Bapak Kepala Desa yang sempat hadir kesempatan malam hari ini, kita doakan beliau mudah-mudahan senantiasa disehatkan oleh Allah, sehat jasmani dan rohaninya. Amin ya Rabbal. Pada seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, bapak-bapak dan ibu-ibu, wabil khusus kepada sahibul musibah yang insya Allah malam ini semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di kesempatan ini bagi hari ia kita sereang kagasingan kareng Allah Ta'ala na kire isi hadir di tempat ini berbagi duka atas berpulangnya ke rahmatullah keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita atau tuata anu lahir yoloan di kio adale di kareng Allah subhanahu wa ta'ala. Ya jelas Pak Ibu igiten ni anu tala saya di tumpuk dan di lino mesti akan berjumpa dengan kematian. Cepat atau lambat, mau atau tidak, yang jelas pun nadia minarapi hantu kematian ta. Maka tidak ada lagi tawar-menawar persoalan kematian. Nah kita ini Pak Ibu Riyak, kita lah sarilino ini singkat. Kata Rasulullah, baina sittin wa sab'in, hanya kisaran antara 60 sampai 70 tahun. Riyak labi dan juga ada yang kurang. Jadi kita ini Pak Ibu hanya ada 3 kemungkinan. Kalau tidak lebih dari 70 tahun, berarti kita kurang dari 60 atau sekitar 60-70 tahun. Bunda ini keluarga ya, alhamdulillah diberikan umur yang begitu panjang oleh Allah. Si bilangan tahu umur.
Jamaah yang dimuliakan Allah, igiten ni andre nisei ni kuasi kura umur yang Allah berikan kepada kita. Apakah lebih dari 70 atau kurang? Yang jelas persoalan umur, mau panjang umur tak, mau singkat umurnya hidup di dunia itu tidak masalah. Andre masalah ya Jo, tidak masalah ji mau panjang umurnya, mau singkat umurnya. Yang penting ria inapa diguna umurna untuk senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasabah buah apa laku umurua punna sangin dosa jini gaukau. Masih mending ringkas umurnya di dunia, tapi kehidupan yang singkat ini dia gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Ibu, iba-ibara ini riek kokota luar. Itu orang pak yang punya kebun yang luas, rieto itau luar bahangi kokona. Anguran luar bahangi kokona, luar kokona. Tapi Andre asin, Andre lamun-lamunna, na biasa punna lallo itor dalekan kokonna sangin nyarang. Engku arugi panjoyanu ya, luar bahangi kokonna tapi Andre asli, tapi Andre janang murah. Mana Andre nasana luar kokoa, yang penting rie jasinya. Aki asli, rie gatana, rie lokana, rie durian, itu durian kuning. Alhamdulillah. Ambung ami. Nak busuni. Ye jo pade sa ustasa. Ustasa jo kodong dia tok ji biasa ni tali-tali pongi pun narie tau. Tapi pun na narapi pangandrian duria. Andre telepon. Angora bisa na telepon. Na he ngopi durian nama. Nampak misteri teleponnya. Jadi Andre yang nangura puanna Andre nasanna luar yang penting dia jasinna. Rie cangkena, rie maricana, rie gatana, rie toi tirena. Kaya senjo kamu nina tirea heba ini. Pada sadi, kunakuni main lo itu tau lamu. Lo itu i. Usaha ngase injo pak mudah-mudahan ngabarakai. Amin ya Rabbal. Kaya senjo kelangi retiria kajak-kajak lam itu yang lina. Kayaknya orang kumpulan, alhamdulillah, sekedar berbagi informasi. Dia baru-baru tanam tirai pada desa 2 bulan yang lalu. Dalam menginjau tirena sekitar 500 pohon. 500 pohon dia tanam 2 bulan yang lalu. Alhamdulillah, bulan ini Pak ditawari 200 juta. Iya, si lolong tanana. Tania, yari ya panna si lolong tanana naluhija kosong. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jari Andre jangan ngura, biar Andre na luar tanana, yang penting aki asele daripada luar tanana na Andre asele na betul. Tapi haji peseia pun na luar tanana na lohe asli rie ngase bikunjo lalang biasa lalo tordalekana kokona ni nyarang nyaman penjonyahana ya yanu narapi pamumpulan cangke lohe cangkena narapi ipasarikan gata lohe narapi salong panen tire lohe narapi hati durian lohe sekena aja. Tandaki ustazah. Jamaah yang dimuliakan Allah, jadi umur itu mah tidak masalah. Rieto itau lah umuruna rugi. Kenapa? Dia panjang umurnya, tapi tidak ada kebaikan, tidak ada ibadah yang dia lakukan selama dia natal sarlino. Sangin dosa jina gauka. Tapi mending singkat umurnya, yang penting hidup ini penuh dengan manfaat dan kebaikan. Insya Allah itu jauh lebih bermanfaat dan bermakna dibandingkan umur panjang tapi tidak ada kebaikan. Tapi haji pasaiya punna lalu muruna nalohepo ikahajikan nagaukau. Makanya Pak Ibu isi hari-hari ini dengan ibadah. Nasabah ikitin nyandri nisai kuasi kurang tahun jatah umuruna sariyaki karingan latara.
dan berapa banyak yang kita pakai ibadah. Pak Ibu jamaah sekalian, ini bangia. Maikin lagi masing-masing renungkan di kalender. Renungkan diri kita malam ini, si kurang tahun mi nasarean ki umur karing Allah Ta'ala. Nah si kurang tahun to mi dipakai ibadah kepada Allah. Sudah berapa banyak kebaikan yang kita kumpulkan selama rieta tala sarilino. Pak Ibu pun nasambayan yang kita jadikan sebagai sarana untuk ibadah. Dan tidak lagi melakukan kebaikan amalan yang lain. Ya, nasi kurato ini hatulah di pagi asumbaya. Ibu. Sumbayan kisi kali biasa nasi kura menit nasi selesai. 5 menit. Tambah je nek mange. Malingan ngi je nek nana sumbayan lah. Ajene mangi lima to imani amma kita lakko lipe rua mani jadi ni reke mi tengah-tengah na sampulon rua mani misal punna ni pallabusa ni hatua ini sekali sumbayang hanya 12 menit kali 5 kali kita sholat 5 kali 12 berapa menit 5 kali 12 pada saat 60 hari ya jam matematika ta 60 menit 60 menit berarti hanya 1 jam dari 24 jam yang Allah kasih waktu. Jari pun nasi janji dipakai sumbaya lalan nasi Allah. Dalam 1 tahun kita hanya menghabiskan waktu 365 jam. Pun nani reken-reken hatui hanya kurang lebih 15 hari dalam 1 tahun dari 365 hari yang Allah kasih waktu. Marai naya dipakai anggara. Ini mo sial loa roro. Ya aku mau dinahan-nahan juga sih tahu ngalui kalian. Sial loa. Dalam sehari Allah kasih kita waktu 24 jam. Sejam dipakai sholat. 23 jam yang lain dipakai apa? Ibu. 20 talu jam dipakai ngurah. Agosi. Haji dia pun nari aja kehajikan dan nilai pahala di dalamnya. Rito mau tahu gua ustaz, angura mi pun alasan sumbayangi imi tua nau. Maka lah sumbayangi makin nau pamu lama inga sumbayang subuh sanggen na pole latin rito sumbayangi mi tua nau. Punna sumbayangi mi tua nau ngapa mulani? Apa mula dikatakan lasar? Makanya Allah perintahkan Pak Ibu, fantasyiru fil ard, bertebaran di muka bumi ini untuk apa? Untuk dioge dan leia, cari rezeki kita. Silahkan Pak, jadikan kerjanya nilai pahala. Bapak-bapak, ele-ele iki salai balatta, nakimayan jama, aboja dalle, dan kita niat yang baik karena Allah memenuhi kebutuhan keluarga, istri dan anak-anak. Insya Allah itu dinilai pahala. Yang penting Pak Haji bati tanjama. Titis songot tato mo kialle. Ya kialle ipun natania barang-barang ta. Betul tidak? Mayan jama. Kebetulan Andre ikunjo pasari patan nagata. Nanulohe mo kunjo lanialle. Napa si ete inalle nairang amin ribala. Napa si gabung anunna. Tapi Andre jago nair tupungan jadi? Andre tolmonisse. Jadikan kerjanya pahala. Punna halal yang ini jamaya, halal kita kerja, niat yang baik, memenuhi kebutuhan istri dan anak itu paham. Jadi urangi padesa, untuk istri dan anak. Tani yang kuang polisi tengah mati tuan jama, angupai tuan doi na selingkuhan ini sariah si urangan anaknya. Tapi Andre kuni memang bapak pokoknya ya. Andre jadi? Baak. Ada tok monis tani apa hal ni pokok apa kau jumo lelet. Jadi jadikan kerja ini pahala. Ibu. Iite. Ele ipasadiangi kopi burunenta, ipasadiangi teng, numpi kapa, pasadian sarapan pagi, angandre-ngandre burunenta dari hasil kerja-kerja kita. Yang penting ni jama ikhlas, insyaallah dapat pahala. Ibu yakin mau bata-batai. Anjama-jama kiriballa asarin-sarin ki ikhlas paha.
dimandi anak, dibesarkan, dirawat anak, ikhlas dapat paha. Narati pabuntingan nananta ni pabuntingi paha. Burun nenta ratoi minambunti ni pabuntintoi paha. Paha. Yang penting ikhlas paha. Paha. Allah tidak indah sepaha. Dan ia beda pahala Pak Nisa. Bahaya. Bahaya. Yang penting ikhlas. Insya Allah pahala. Rito mo ibu menakong yang pun dapat kuapa itu stas. Nangupa to pahala. Haji kangen menaki aku mulang. Pun dapat kuapa itu natama dari suruh. Haji kangen meneraka. Dari paru kebunting bapak. Jamaah dimuliakan Allah. Jadi jadikan hidup ini nilai pahala. Acidon-cidon asiki-sikiri itawa. Subhanallah walhamdulillah. Ilaha ulang ngeria sarana bah ini aja Andre napa itu nasara burunea napun nasara itu burunea kiarekan aja lak bilombuang ngangi sarana burunea daripada sarana araki langere araki asaraki bajaki pangasiriki pada-pada ki burune nih coba burunea subhana Allah walhamdulillah ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billahil ali Ibu atau lobe mitok ni burunenta. Jamaah yang dimuliakan Allah. Cido-cido masih kiri-kiri. Zikir kita kepada Allah. Tandikul lain je cukup. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Asikiri-kiri baca Al-Quran rajin-rajin ki ngaji bu ngure rajin ngasih jeki ngaji rajin ngasih jeki alhamdulillah biasakan kita ngaji jangan berdiri dari tempat duduknya setelah selesai sholat sebelum baca Al-Quran biasakan nginjo nasabah kenapa bacaan Al-Quran itu pak ringan ringan jintung lagi ya Andre jadi sompoi tapi pahalanya berat orang yang membaca Al-Quran satu huruf saja dinilai 10 kebaikan oleh Allah alif lam mim itu bukan satu huruf tapi alif satu lam satu dan mim satu 30 kebaikan dari sigura memang minjo kehajikan yang kita kumpulkan guna ngaji-ngaji itu makanya siampe ya Andre apa ngaji-ngaji pun namanya sembahyang subuh kita mulai minjo pengajian ya. Setuju? Setuju? Ya silahara punan reki kule silahara sitang amu punan reki kule sitang si parapa punan reki kule si parapa si tangan amu si parapa punan reki kule si tangan si parapa si parapa namo si parapa-rapa si parapa namo si parapa atau seremu ayat pun itu yang penting rutin
Ya, aku namanya ke sumbayang subuh baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Sadaqallahul Azim. Punna sehre jiayak lagi baca. Punna reja disiri-siri di keringan latana. Kapunna tahu itu andre jana seingkua sikura di palabusan dibaca betul tapi punna sedre sedre musri yang penting ru maiki sumbayang so loro sambung iso sedre dalikal kitabul raiba fihi hudan lil muttaqin sadaqallahul azim sikura ni dua maingi asara sedre pole sigurami maingi mangaribi sedre misse sigurami maingi sa sedre misse sigurami berarti lima siallo simanta kali tallung pulo allonna sibilanga 50 kali ruang bulan tallung bilang 300 ayat sudah selesai 2 juz sudah selesai surah Al-Baqarah dan ada lebihnya di surah Ali Imran dua juz dalam jangka waktu 2 bulan ibu aku kutak naik jujur kiri jangan ada dusta di antara kita kamu nina pantalam bulan lamalang di luar bulan Ramadan berapa ayat yang kita baca berapa juz kita baca satu bulan sikura bilo ya topa punna ramalang nagaspolki tapi punna sere mangki sumbayang sere insyaallah selesai toji itu punna narabi atunna betul khotam itu kalau selesai waktunya tamma jitu bacaan kuranta cuma kang andre jenis sei angkuai naila tamma riolo baca kurang ngala riolo tamma atau gitu ngala riolo jamaah yang dimuliakan Allah jadi rajin-rajin ngaji baca Al-Quran orang yang rajin baca Al-Quran Pak Ibu nakwangi Nabi ta'iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yaumal qiyamati shifa'un li ashabi bacalah Al-Quran dari Nabi fa'innahu ya'ti yaumal qiyamati shifa'un li ashabi Al-Quran itu kelak akan menjadi syafaat bagi para sahabat-sahabatnya siapa sahabat Al-Quran adalah orang yang rajin membaca Al-Qur'an. Jadi jadikan hidup ini nilai pahala supaya apa setiap waktu yang berlalu akan tercatat sebagai pahala yang akan memberatkan daripada catatan amalan-amalan kita di Allah ribukona kareng Allah taala. Amin ya rabbal. Jamaah yang dimuliakan Allah. Apabi bahkan latin ro itawa itu insyaallah bisa tidur tak nilai pahala. Tepak wacarana sebelum tidur biasakan berwudu. Aje nek jadi sebelum tidur ibu. Apa? Ridal lekan na televisi ya. Pertama ia nonton maling-malingi. Aje nek sebelum tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan siapa orang yang berwudu sebelum tidur. Artinya apa riye je nena sampai tidur, maka sepanjang malamnya dia akan dijaga oleh malaikat di dalam tidurnya sampai dia bangun kembali. Alhamdulillah barakatna to je nena. Makanya itu biasakan wudu sebelum tidur. Ia itu biasa riye tahu sembarang soknana. Paka malam-malam puna sonai sanging ketindisan dan sebagainya kenapa sepanjang malamnya bukan ditemani oleh malaikat melainkan jin dan iblis yang akan menemaninya sepanjang malamnya dan berat baginya untuk bangun melaksanakan sholat makanya ajeknya itu
apa keistimewaan aja ini ya? Bilal bin Rubah didatangi oleh Rasulullah bertanya, Rasul, ya Bilal, apa amalanmu gaukan sehingga dia ijak korilino tapi sara sandalak nukulangir miri soroga? Apa nakuangi Bilal bin Rubah? Bilal katakan, ya Rasulullah, salah seri amalan yang saya amalkan, saya menjaga wudu dengan baik. Asalat rusai jenekku jene apole, asalat rusai jenekku jene apole. Itulah Bilal bin Rubah. Makanya Pak Ibu ikinten ini rajin-rajin to ita wajik nih. Para luar to ini jaga, dia ijo ni jagai apa anu maingan ni tangkasi lalanjik nih pantarangan jik nih. Ibu, ibu, pertama pun nak jik nih kia pantar lo kipisai. Nah saya jumpa guru salah. Apa antara lo? Lima ya. Ketika seorang berwudu dan membasuh kedua tangannya, maka Allah ampunkan dosa-dosa dari tangannya, bergugur dosa-dosa dari tangan. Makanya pantaran jene jagai lima ya. Jaga dong ini tangan. Dari mana? Dari ambil haknya orang. Jaga tangan dari mencuri. Jaga tangan dari memegang yang haram. Jaga tangan dari menyakiti orang lain. Ini tangan yang perlu dijaga. Kemudian main ini bisa lima ya, kalau main tangkas sami, jangan biarkan lagi tangan ini berdosa di luar wudu. Sebisa mungkin dijagai. Setuju? Kedua, main ini main apa ya sih? Mulut babaya. Artinya apa Pak Ibu? Ini babaya main ini tangkasi lalanjik nih. Bersih ini mulut. Di dalam wudu kita sudah bersihkan. Makanya pantaran jene dijagai ini babaya. Apa nak dijagai? Jaga mulut dari makan makanan yang yang haram. Makana igite ibu ni jagai Pak, jaga ibu pun narie doe nairamin reburu nenta lebih dari penghasilan biasanya. Maka ibu perlu tanya, ini lebihnya halal atau haram? Kisah di penghasilan na buru nenta misalnya tapak riek labinna talu juta, aku tanang ini talu juta ya bapak nanti kingan leh halal jinni atau haram. Biasa yang ikut anak bu. Biar aku pala ibu-ibu, bapak-bapak. Biasa yang ikut anak pak. Andre jam. Angora bin aku tanam pada desa. Kurang urai, kurang kurangi. Ya aku jawab apa? Kuna kurangi pemula elok aku tanam sanggih nak bangun. Kuante isi tangah. Angora nak kurang serejuta, tante serejuta ya bararia sekuntu mangi jan dan upia piara. Ibu, oh ibu, ibu. Punna labi aku tak nangki, punna kurang aku tak nantoi. Setuju? Baka ngayu labi naharam yang letok ni kita nikan ini yang akan merusak diri. Bapak, aku tak nantok kita persoalan nikan rekan ria ribala sebelum nikan rei. Kalau menunya istrita seperti biasanya no problem, tidak masalah. Yang jadi masalah kalau menunya banyak. Riet ni goreng-goreng, riet tok ni acarana, riet tok ni mi goreng, riet tok mo daging, riet tok mo pacala, riet tok mo konro, riet tok mo coto, riet tok iba jauh nasi tangan. Aku tak nangki papa. Kuan rena biasana pakua ini nikan ria, antek ku ngalin ni nalui kamu. Nah kuan tok ni bahine enteng tu ya, tau jaga rempi bala, kita jaga lah. Ku tak nangki. Ibu, ni sarean ya koi, nyetongan leka-lekale. Kabiasa minto itu ria ibu-ibu langsung jinal le Andre ngapau di patah nabala. Tapi Andre kapatun ni adik. Andre ja? Andre tok monise. Boheram patah napa jagam. Angora ini bela. Sikaju jaran nigere, sikaju capin. Andre nalo etamu nalak busung asen di daging. Antum pakotang alak busung. Siampi balak naropong asen di tangan apau. Tapi Andre kun di Andre di? Andre tok monise. Tapi Andre aja pada sandre Andre. Andre, Andre. Unakun nipa tidak ada yang begitu bapak-bapak.
Andre bapak-bapak, bapak jadi Andre. Kaintu bapak-bapak, injo bapak-bapak, manakala biasa ni sarean tiap minto inalle. Betul. Mana ni sarean tiap minto inalle. Mana mamu pun nari nera bahinin na iya riolong palagusan. Makanya jo nak ke masuk pun jo nak ke kita burunea pun na nasarian minto kita wa alle mi jangan ditolak karena itu rezeki namanya. Betul. Dalle arena. Pada tahu jinaknya, pada saat punah batu-batu itu atas siana pengirangnya tuan rumahnya dumpi minder kuali kapasari arena. Betul tidak? Biasana punah kunjur di desa-desa marai kan juh punarin daerah laun tanah harapan bantai jenis ponto biasa ngerang minder punah pun dibantu mengirang dekuse triatro ya Andre cekuk bakang asal apa ngongir kapan lumpu Andre kongira Andre tapi pun nariye kue waleto iya yang penting kan tenek kebintingin sulu pernah kebintingin sulu itu gengsi dong jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati nasabah ini bapak yang menitang kasih jangan lagi biarkan mulut ini makan makanan yang ha? Yang haram. Apa ini jagai? Jagai lalangan nababaya. Apa lalangan nababaya? Lidah. Jaga lidah. Nasabah ini lidah tak bertulang. Tapi dua kemungkinan. Kalau tidak memuliakan kita, maka lidah ini yang akan menghinakan kita. Gara-gara lilana tawan na biasa dimuliakan dan dihargai orang. Nah gara-gara babana to itawa terkadang orang dibenci dan dipukul oleh orang. Betul tidak? Makana jaga-jaga babaya. Ibu-ibu aja aku mau nasengingak musik ni pasti lalu nah. Kebiasa minto iri tau nasengah sekta kodian nasiap tibalakna. Mulai dari suaminya orang dia tahu, istrinya dia tahu keburukannya, anaknya naise na cerita, sampai cucunya macam naise na cerita. Biasa tu media tahu nak kau ni ustaz, injo bini burunin na yanu na potong siapa balak na kau itu ni suaminya anu na bilang kenapa? Bilang bini kerja Makassar, tapi ternyata katanya bini kerja cari uang di Makassar. Ternyata saya ke Makassar sar matang kumite kuah pantai jingite pun datangnya matanta maka lepaja tak boleh matang kumite kuah ngurai kuah narek kalian dalam panjama di Makassar nasi kalirata riotona anu bahine gambar anu lurang lebih gambarangan daripada bahine anu talamain jama main aja luran-luran bahine ibu ite rolo apa jamana sempat sopir otogerep mabahine luranna betul tidak? Ya aku mau saya ceritai kiri kanan ustaz kakabuanna minto iya minto punna kabuanna atau ni cerita itulah yang dibilang gibah punna tania kabuanna itu yang dinamakan fit makanya orang yang suka ceritakan kejelekan orang lain amalan kebaikannya akan diambil oleh orang yang dia ceritakan. Jadi kita ibu barari yang mau tersinggung lalak pacarita lakus ya malang ases saja ki asambaya maki naung apuasa maki angaji maki asidaka maki lakus riallo ribokona karing Allah Ta'ala. Kenapa? Dituntut oleh orang yang kita ceritakan kejelekannya. Makanya ibu punarie kalau ada orang cerita ki tidak usah marah. Ustaz bagaimana tidak marah? Nah dia fitnah kak, saya tidak begitu baru dia cerita seperti itu. Punna tania kamuanta na cerita ki jako mukila roi katania kamuanta. Betul. Punna kamuanta mintoi. Ya kata mukila roi kata kamuanta mintoji. Ya Ustaz sikuraya pinilar roi. Ya kok mula roi. Supaya apa kalau manyang kita warial lo ribu kona kering Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan jaga ibu bapak ya.
Makanya tolak ukur keimanan seorang, salah satunya kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia berkata baik, punna andra nakulla berkata baik aw liyasmut, lebih baik di diam saja daripada sering gosip ke kiri kanan, lebih bagus diam. Mulut sudah. Sekarang apalagi penama ini Bapak ya? Hidung. Ini tebak jagai ke burung tanu tetok buki hau. Bahinin tetok ke masuk. Kepunna bahinin tetok jiki hau itu insyaallah paham. Tapi punna bahinin tetok ke hau. Bahaya. Jaga hidung. Setelah hidung. Muka. Jagai apa ria ari rupanya. Apa yang dijaga ibu? Mata ya. Jaki ka mata-mata. Riek na to inai te siampi palak na mali oto beru. Oh, napas satu ikalena. Sangge na burune na napas sapasang asa. Bapak-bapak na mali to maki oto eh. Inyo siampi palak ma mini pamaliang oto ya. Ngura pinakini pamaliang to na kuandre padoi. Engku apa doi aingku kamu nina gampang ji angalle maki doi ah doi beri angalle maki doi bab ah bayara namana naku apa nari entuk jentu dalekna angwar dong kuah ibu intu siang tibala na cici diotong entu atu aku untung kukutak nangi ternyata tahu ruang bulan mami beda lunas ni kebiasa minta itu rin tahu pak desa aku tak nangat aku ini sekura bulan pintu cicilan noto motor otak ku ruang bulan mami biasa kali tahu itu piali itu kukutak nangat ku ruang bulan mami dia taruh di sari betul tidak Andre di sari ini iya cocok kita tak lagi sari kita lagi tembayar rai coba gitu bayar nak rasa-rasa toy. Makanya jaki mau nak itei-tei tahu betul. Pun nak itei-tei kintu inilah yang akan merusak kita Bapak jaga mata Pak. Igitte burune jaga ma. Jaga mata. Kadia samintoi re burune malam matamna amina pangitena. Pun nang itei bahina seksi betul. Igitte pada sandra ja. Hah? Ba. Deh, salah lagi. Normal. Ya. Lamanya laki-laki normal biasa to icin-icin mata pada sadi. Lah ni korami. Na bahini amin to mancing. Makanya gitu ibu-ibu jaki mancing-mancingi. Punna suruh bala tutup au. Tutup au raja kamu nang suruh bala na seksi tau. Baju nana ani pake. Ante pak kota baju nana. Nah itu mi andre na lantai nau. Berarti yang anak pun Cina. Salwarana salwarana tu anak-anak pake. Andre na lantai nau. Berarti yang anak kulang tuna. Tangan na sesa gigit burune ya. Nite doraka kita nite penasaran tu sarik. Umur model enak jamaah yang dimuliakan Allah jadi jaga mata Pak jagai mata iya jangan buat tuh mata ini berdosa lagi nasabah rumah ini tangka singase ini seluruh batang kalian apa ibu namanya mata iya tangan sampai siku ibu Pak yang pengusaha yang mau jadi calon kepala desa nanti segera tahu makin jadi kepala desa bersama iya, dia 8 tahun nih, si kureki habis. Ya, kok mana si singkul-singkulan tau? Ya, kok mau pilih hijau yanu? Ya, kok mau, inak, mau lain tu yanu, nganu. Nah, yang kanu toci. Ya, kok mau kuntu mali yanu? Ya, kok mau kuntu mali? Kanu batena palu anganu, nah, yalak dengan luang ngampe seya. Masukui nak ke Jakob mau nasi singkul-singkulan tahu ni halang-halangi dan lek nak tahu betul tidak? Kapar riek ngase jadi dan lek main dapat tantuan kita ringan lah taala. Tidak usah singkul-singkulan persoalan usaha. Tidak usah saling menjatuhkan persoalan usaha. Bersaing boleh, tapi bersaing secara
tidak mesti harus menjatuhkan jatuh memalih kunjo jatuh memilih inyo jadi kepala desa, tidak usah ini, tidak usah itu, jatuh mau enak kemo. Oh, tidak boleh, tidak mesti harus menjatuhkan orang lain hanya karena kita ingin berada di posisi di atas. Ibu, usaha tidak mesti harus menjatuhkan usaha orang lain demi untuk meningkatkan usaha kita. Cukup Pak Haji kimi saja kualitas usaha, insya Allah kita naik sama-sama, bukan saling menjatuhkan. Betul? Kalau kita hari ini Pak Ibu jatuhkan orang, suatu saat kita akan jatuh, jauh lebih jatuh daripada orang yang sudah kita jatuhkan. Ada Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepala gunakan selalu sujud kepada Allah. Tolia sangin dipake alangnya reka hajikan, bangke ngasangin dipake melangkah kepada kebaikan. Nasabah yang ngasih lain di seluruh anggota tubuh lanjari samping ngasih iri sesena karena Allah taala terhadap apa yang telah kita lakukan. Al yauma nakhdimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bayangkan punna di Allah ribokona karena Allah Ta'ala, ternyata seluruh anggota tubuh ini tidak memberikan kesaksian yang baik di hadapan Allah. Bahkan asal seluruh batang kalenta, limanta, ulunta, kolinta, bangkenta, dan seluruh anggota tubuh kita, jangan sampai nanti memberikan kesaksian yang justru akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Nasabah angurai selama dieta memang atalla sarilino limanya sangin dipakai dianggaukan dosa, mata hanya sering melihat yang dilarang oleh Allah, telinga ya jinasan dan alangere kunna anukodi nalangere bangkin hanya dia pakai untuk melangkah kepada kebaikan, kepalanya dia tidak pernah pakai sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi sandinga seisallo kare gitte dan justru akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Naudzubillahi min. Tapi haji nah pun lain yang ngasih jabatan kalian ajari sambil ngasih dengan kebaikan ya Allah. Inak kemin tu sebagai limana napake sambil ngasih rakyat. Inak kemin di limana ya Allah sambil napake na tulung parana rupa tahu. Inak kemin di tolina ya Allah sambil nalangere kodomai alangere cerama mai alangere kahajika. Inak kemin di bangkena ya Allah sering dia pakai melangkah kepada hal-hal yang baik. Alhamdulillah ketika semua itu jadi saksi yang baik di hadapan Allah Subhanahu Wajahana. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, kita semua akan meninggal dunia. Kafabil mauti wa idhah, jadikan kematian itu menjadi pelajaran yang berharga untuk kita, supaya apa angurangi ngasih pemberi kematian, supaya sadis-sadia ngasih kita wa untuk menghadapi kematian. Murai ibu sadia ngasih lagi mate. Siap? Siap? Inai arakale Andre. Sumpah sadia mi, tapi siap si tangan-tangan rendah daripada saya. Jamaah yang dimuliakan Allah, siap atau andre ni siap, mesti kita harus berhadapan dengan kematian. Maka keluarga ditinggalkan lagi nakir sabara. Insya Allah setiap ujian ada hikmah di dalamnya. Beliau keluarga kita ini adalah milik Allah dan sudah saatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Semua berasal dari Allah dan semua pasti akan kembali kepada Allah. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama kirimkan doa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila arwahi almarhumah. Liasa binti Nahut Aliyah salamatan fi ahli kubur. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا الله أرحمني أتسكلا دوسا dan kesalahan almarhum. يا الله sebetulnya seorang manusia biasa tak pernah lepas dari khilaf dan dosa. Luaskan kuburnya sejauh mata memandang, berikan teman surga dalam kuburnya ya Allah, pandang dengan pandangan kemuliaan
yang rahmat dan rahimu, jangan kupandang dengan pandangan kemurkaanmu ya Allah. Berikan kekuatan menjawab pertanyaan muka dan nakir di alam kubur, dan masukkan beliau ke dalam surgamu ya Allah. Amin. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa orang tua kami, sayangi mereka dunia akhirat. Hanya kepadamu kami memohon, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil fatih. Demikian lebih kurangnya mohon dimaafkan, yang benar dari Allah, yang salah dari diri pribadi saya sendiri dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki sebagai manusia miskin iman, ilmu dan amal. Saya Ahmad Rafiq mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.